Assalamualaikum Sobat Beriman. Di saat semua umat muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah di tengah banyaknya cobaan menghadang yang tentunya menambah berat beban puasa pada tahun ini. Bulan suci Ramadan menjadi bulan penuh keberkahan yang seakan segala kebaikan berkumpul menjadi satu, di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa. Tak heran jika orang memanfaatkannya untuk banyak meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah wajib, deretan ibadah sunnah pun menjadi amalan besar yang tidak boleh dilewatkan. Ramadan menjadi momen spesial yang tepat jika dilakukan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ganjaran pahala yang berlipat dijanjikan Sang Khalik selama bulan berkah. Datangnya bulan Ramadan juga beserta dengan segala keistimewaannya. Bulan yang menjadi momen diturunkannya Al-Quran ini penuh dengan keberkahan, limpahan pahala, penuh pengampunan, dan momen terjadinya malam seribu bulan. Malam seribu bulan atau Lailatul Qadar adalah suatu malam yang terjadi di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari malam seribu bulan. Kamu bisa mendapatkan keberkahan yang nilainya sama dengan malam seribu bulan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, terlebih pada 10 hari terakhir bulan puasa. Saat Lailatul Qadar tiba, malaikat turun ke bumi untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang berusaha. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Quran Surat Al-Qadr 1-3. Lalu bagaimanakah tanda kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Seperti apakah keutamanya? Simak ulasan berikut ini, dikutip dari berbagai sumber. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam di mana seorang muslim berkesempatan mendapatkan keberkahan dan pahala bernilai seribu bulan. Pada saat itu, siapa yang berdoa dan meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan permintaannya, tentunya dengan bersungguh-sungguh. Sebagian besar ulama menjelaskan jika malam Lailatul Qadar umumnya datang di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa malam penuh kemuliaan ini akan datang di malam-malam genap. Datangnya malam Lailatul Qadar dengan keutamaan yang istimewa seperti turunnya malaikat ke bumi dan memberi syafaat kepada orang-orang yang berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Banyak kebaikan yang bisa didapatkan umat muslim ketika berhasil meraih malam seribu bulan ini. Allah juga melapangkan rejeki bagi orang-orang yang senantiasa meminta dengan tulus dan dikehendakinya. Keistimewaan lain pada malam Lailatul Qadar juga membuat pahala dilipat gandakan sebagai malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Malam ini tidak bisa disamakan dengan malam-malam lainnya. Imam Mujahid, Qatadah, dan ulama besar lain berpendapat bahwa malam ini adalah malam yang begitu mulia dan utama. Maka dari itu akan lebih baik jika kamu semakin semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mulai dari ibadah wajib, sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, hingga malam kebaikan lainnya jangan sampai terlewatkan. Orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam ini juga akan dijaga oleh para malaikat yang sedang turun ke bumi. Para ahli agama beserta sejumlah periwayat hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abdullah bin Umar hingga Abu Malik juga menyebutkan penulisan takdir di Lauhul Mahfuz dalam setahun akan dirinci di malam Lailatul Qadar.
Begitu pula dengan ketentuan, ajal, dan rejeki juga akan ditetapkan serta dicatat. Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjamin pengampunan bagi siapa saja yang mendirikan sholat malam dengan bersungguh-sungguh di malam itu. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan akan mengugurkan segala dosa yang pernah dibuatnya selama ini. Barang siapa melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. HR Bukhari. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Datangnya malam Lailatul Qadar menjadi dambaan bagi umat muslim. Malam penuh kemuliaan ini memberikan semangat untuk terus melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Namun malam seribu bulan ini hanya datang kepada bagi mereka yang menjalankan ibadah dengan tulus dan ikhlas. Bahkan tidak ada yang tahu persis kapan Lailatul Qadar turun. Namun sejumlah hadis hanya menyebut malam yang lebih baik dari seribu bulan ini jatuh di 10 hari terakhir Ramadan. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi sesungguhan beliau di waktu lainnya. HR Muslim. Tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar juga dijelaskan dalam beberapa hadis. Ada beberapa ciri yang bisa dirasakan oleh orang yang mendapatkan malam kemuliaan ini pada malam saat malam hari dan juga keesokan harinya. Berikut tanda-tanda hari malam Lailatul Qadar. Pada keesokan pagi, matahari akan terbit dalam keadaan jernih, teduh, dan seperti tidak ada sinar. Selanjutnya, sinar matahari pagi tidak begitu cerah, melainkan teduh dan menenangkan. Di malam Lailatul Qadar, udara yang ada tidaklah panas, tidak dingin, tidak berawan, dan tidak badai. Untuk tanda terakhir, karena malaikat turun ke bumi, maka keadaan terasa sangat tenang, nyaman, dan orang-orang akan merasakan kenikmatan tersendiri saat ia beribadah dengan sungguh-sungguh. Beberapa hadis yang menyebutkan mengenai tanda-tanda malam Lailatul Qadar juga dijelaskan dalam riwayat dari Imam Muslim. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. HR Imam Muslim 762. Selain itu juga tertera dalam riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan. HR Al-Baihaqi. Itulah keutamaan malam Lailatul Qadar yang semua umat muslim ingin mendapatkannya. Semoga ini bermanfaat untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.